Hari ini saya juga datang pulse oximeter. Ini barang import ya. Saya baru coba 2 biji untuk lihat apakah bisa dijual ini. Bentuknya ternyata bagus. Ini saya tunjukkan dulu kardusnya. Tipenya SO911. Ya, ini boxnya pun sudah saya beri alkoholi loh, supaya aman. Mungkin agak kurang bisa ke fokus ya, karena saya buatnya di malam hari. Saya langsung buka. Nah, ini ujungnya sini bukanya agak sulit, jadi dusnya agak rusak sedikit ujungnya. Karena setiap produk pasti akan saya periksa terlebih dahulu. Maaf, saya harus selalu fokuskan. Ini ya, oximeter petunjuknya. Seperti biasa petunjuknya. Pasangan baterai, bentuk bahasa Inggris ya. Bisa horizontal, bisa vertikal, ada settingnya. No voice, tidak keluarkan beep. Saya sudah coba, memiliki akurasi yang cukup bagus. Mari kita lihat barangnya. Ini tidak dilengkapi gantungan tali. Tidak dilengkapi gantungan tali, tapi barang cukup istimewa. Karena warnanya yang putih. Warnanya putih ini bentuknya yang bagus, buatannya juga kelihatan halus. Ya. Ini pakainya 2 buah baterai. A3 2 biji. Saya langsung isikan untuk mempercepat waktu. Jangan terbalik. Tempat baterainya juga bagus nih. Span. Cetanya kotak, bentuknya yang bagus ini, warnanya juga bagus putih. Settingnya juga sama seperti oximeter yang lain. Ini ada pilihannya untuk setting ya, alarm on, lalu kita SPO2 low nya kita buat berapa, misalnya 90, terus denyut jantungnya di atas 120, di atas 100, lalu terendahnya di bawah 50. Kalau restore ini kita mengembalikan ke settingan pabrik aslinya, kita pencet restore, maka dia akan kembali ke setting asli pabriknya. Saya coba, saya pencet restore supaya semua tahu kalau di restore ini posisi asli settingan pabriknya seperti apa. Saya pencet lama, dia akan restore ini settingan asli pabriknya ya. Jadi alarm push beep off SPO294, lainnya sudah cepat balik terus nih. Ini bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, ini madep ke saya masukkan jari saya. Ini ada mentoknya ini ya, harusnya gini. Nah, seperti ini. Kadang-kadang kalau kurang tepat kita ulang aja supaya mudah bacanya. Ini kena sinar, saya buat vertikal aja.
Oximeter ini kecuali warnanya putih, dia bentuknya kompak. Kalau saya lihat pembacaannya juga cukup cepat. Tapi saya sarankan paling tidak 1 menit lah. Kita jangan banyak gerak-gerak supaya hasilnya stabil. Bawahnya PI ini ada prosentasenya, saya sendiri kurang tahu itu. Mungkin istilah kedokteran ya. Saya kurang tahu, saya dekatkan lagi. Saya fokuskan dulu. 99. Ya kalau SpO2 99 ya boleh tenang. Bawahnya grafik kurvanya itu kalau bisa rata bagus. Barang ini sementara saya datangkan baru hanya 2 biji. Jadi mungkin saya buat videonya dulu sambil saya nanti datangkan lagi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam.